Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Kepada mereka yang baru sampai ke channel ni atau saluran ni, nama aku Afdaluddin Zainuddin. Ada yang panggil aku Afdal dan ada yang panggil aku Din. Jadi kebiasaannya dekat sini aku akan sembang pasal Grab atau e-hailing. Alright, aku ada yalah, aku kan ada nak buat mogok apa kan, 8 dan 8 kan. Aku ingat hari ni yang 8 dan 8. Rupanya hari ni baru 7. Besok eh. Tu tadi aku dah sampai ke Putrajaya tadi. Cakap apa hal, tak ada orang ke benda bagai kan. Aku simpan, aku tengok balik. Aku tak ada tanya dalam grup kan. Aku tengok balik yang apa kata mesej yang viral tu. Oh, 8.8 Besok aku punya. Allahu Akbar. Besok lah kita tengok lah macam mana besok. Kan. Okey. Tu besok siapa-siapa yang nak join, kan, sama ada korang join pergi Putrajaya tu, kan, ataupun korang off app lah, kan. Aku biasa kalau hari-hari mogok ni fake booking mesti banyak, kan. Fake, aku tak faham korang yang buat fake booking ni. Macam aku cakap lah sebelum ni, member aku dia punya account ni lah, account passenger dia sampai kena ban, kan. Nak pergi mana-mana, nak order apa-apa dah menyusah korang, minta tolong korang pula nak order ke untuk kau. Kan dah payah tu. Ha. Eh, ha. So macam mana pun besok bagi aku lah tak payah pun nak buat fake booking, kan. Biar kalau mana yang apa kata yang bekerja, yang masih nak kerja tu kita biar, kan. Kan? Nah, mana yang nak pergi, nak bagi semangat, pergi Putrajaya tu pergi. Ha, yang tak berkesempatan nak pergi, ya boleh lepak. Kan? Boleh lepaklah kat rumah ke, kat kedai minum ke, mana-mana kan. Tak payah off. Tak payah off lah dah. Tak payah on. So tak payah buat fake booking. Tak payah. Yeah. Biar kerja. Alright. Okay. Tu satu hal. Alright. Lepas tu ni ada hal baru lagi ni. Yang pasal ni pun message ni dah mula. Aku tengok viral teruk juga. Kan. Dekat grup WhatsApp. Kan. Dekat Facebook. Kan. Yang pasal apa nama ni, penurunan keutamaan, okay, untuk dapat job lah, kan. Bukan queue keutamaan dekat airport, bukan. Nah, ni dekat town pun boleh jadi kurang priority. Grab dah mula hantar mesej-mesej ni. Okay, benda ni sebenarnya dah lama, kan. Benda ni bukan baru lagi. Benda ni bukan baru semalam Grab buat macam ni pun. Walaupun dulu apa orang kata manual accept, kan. Penerimaan job secara manual, wah, okay, ataupun penerimaan perjalanan secara manual. Tapi penerimaan job secara manual lah. Job kita pinjam sikit ke tanah bahasa Inggeris. Okay, Grab masih apa kata mengagih-agihkan walaupun secara manual. Okay, tapi dia bagi contoh KLIA, Pandai Indah pergi KLIA, kan. Dia dulu punya hierarkinya dulu dapat dekat Grab Alpha dulu, okey. Alpha tak accept, kan. Baru dia pergi dekat Grab Ambassador, kan. Lepas tu kalau Grab Ambassador tak nak juga, baru dia pergi dekat driver-driver biasa ni. Dulu hierarkinya macam tu dan masih ada pun, kan. Sampai sekarang, sebab dulu okey, masa Grab memperkenalkan apa orang kata yang Grab benefit tu, kan. Ada apa nama ni, member gold lah, apa platinum, sekarang ni dah ada ultimate lah, apa bagai, kan. Dulu kan ada, kan memang banyak orang tanya, kan, dalam grup Facebook lah, terutamanya grup Facebook rasmi Grab Malaysia. Ramai orang tanya, ada apa nama ni, ada beza ke, kan, ultimate ke platinum ni ke gold member ni, ada beza ke. So jawapan standard Grab adalah tak ada beza, kan. Tak ada beza pun sebenarnya. Tak ada beza. Dia kata semua orang tak kisah. Kita dah buat program ni, tak kisah kau alpha ke kau apa ke. Kalau kau rajin kerja, kau duduklah dalam tier tu, kan. Okay. Janji kau rajin kerja lah. Tu je point dia. Janji kau rajin kerja. Alright. Tapi bila Grab dah apa kata dah mula hantar notification yang macam ni,
And yes, tak sekarang ni orang dah mula, kebanyakan driver punya perangai sekarang ni, behavior kan, ataupun kelakuan driver sekarang ni lah. Fair, kalau fair cantik, tak ada masalah benda ni. Tu aku pelik Grab ni. Dia fair tak cantik yang membuatkan driver jadi macam ni. Kan? So disebabkan banyak driver cancel job, kan, batalkan perjalanan, kan, batal ya, tengok fare, lepas tu tengok jalan jam berbagai. Contoh job RM8 nak redah jam setengah jam, kau ingat orang nak hantar mampu ke, kan, kau nak hantar, lepas tu booster kau, sentim kau RM1. Kan, tak ada dah, kan, memang cancel tegak lah, kan, ha, memang cancel tegak lah benda tu. So disebabkan dah ramai, dah banyak driver jenis macam tu, memang kaki cancel, kan, kaki membatalkan perjalanan, dia hantar notification macam tu. Dah, apa orang kata, itu membuktikan, membuktikan sebenarnya Grab dia tak ubahkan, tak ubah pun benda tu, macam aku cakap tadi lah, kan, macam yang sebelum-sebelum ni, sebelum ada tier tu, kan, job ni bawa pergi dekat Alfa dulu, tak ada, bawa pergi kat Ambassador, tak ada, bawa pergi kat biasa, biasa lah. So contoh sekarang ni hierarchy ni, kita kita boleh tahulah bila Grab dah bagi bagi macam tu, maksudnya apa-apa job priority-nya dekat Ultimate dulu, kurang lagi bawa pergi dekat Platinum, kan, kalau tak ada lagi bawa pergi kat Gold, tak ada lagi bawa pergi dekat Member. Nampak, Grab sendiri dah mengaku benda tu ada, macam mana? Kan, lepas tu lah lagi satu, ni viral dah, aku tengok dah dekat banyak group WhatsApp tu utamanya, kan, Facebook tak sangat, aku tengok dekat WhatsApp banyak orang forward benda tu, kan, yang pasal voice. Okay, bunyinya kalau kau tanya aku sangat berbaur politik. Okay, sangat berbaur politik, dan aku pelik kenapa voice tu pun kata viral tatkala. Wah, aku punya ayat, aku punya ayat ujang politik juga aku tak, tatkala nak PRN ni, kan, kau tak rasa pelik ke bila benda nak PRN ni tiba-tiba baru voice tu keluar, kan, dia seolah-olah nak pun kata yelah sama ada nak kau nak ambil lah, kau nak racun ke apa ke bagai, kan. Tapi aku pelik kenapa dah nak PRN benda tu keluar, kenapa tak sebelum ni, benda ni dah lama dah, kan. Nah, kenapa nak PRN ni baru voice tu keluar? So mana yang pergi mengundi untuk PRN kali ni, pilihlah secara bijak. Aku tak ada nak cakap korang pergi undi siapa, kan, tapi itu ikutlah korang nak undi siapa pun, tu hak masing-masing. Tapi aku pelik yang pasal voice tu, kan, aku cakap apa, berbaur sangat politik sangat pasal voice tu. Aku tak nak share dekat sini, kan, video aku kena flag pula nanti, tapi korang tahulah, kan, voice tu sangat-sangat berbaur politik, babe, sangat. Aku cakap apa-apa tu, aku pelik, apa hal nak PRN ni, benda ni baru keluar, kan. So tu untuk sesuatu untuk difikirkan lah. Alright, aku tak bagi tahu kau nak undi siapa, undilah siapa-siapa pun. Tapi PRN tu macam nak apa, PRN lah, yang voice tu seolah dia macam nak mengacau sikit lah kepala otak kita ni, sebagai mandunya, dia undi daripada sudut mandu lah kalau kau tanya aku. Tapi nak undi siapa, kau undi, undi, tapi voice tu je aku beli. Apa hal dah nak PRN baru keluar, kan. Kalau dia keluar sebelum PRN tu, aku tak ada hal sangat, aku boleh bubuh lagi, kan, aku bubuh lagi. Tapi so kan nak PRN ni, aku back out sikit, aku cakap tak boleh ni nak PRN ni je, macam-macam hal ni nanti, kan. Okay, tu satu. Okay, mengundi lah dengan bijak. Okay, yang muda-muda, yang mana baru first time ke apa nak mengundi, jangan sibuk nak ambil gambar ke apa, tak payah. Macam aku yang baru ni, kan, yang PRU baru ni mengundi, aku tak tahu kenapa yang lain tu aku je yang tua, yang lain semua muda-muda, kan. Akhirnya aku tak nampak member lama dulu, aku je yang tua kat situ. Yang budak-budak lain, yang muda-muda tu, semua dia orang minta handphone, aku tak, aku dah yang tua ni, ui, tunggu lagi handphone aku dia tak minta pun, yang akulah, ha. Tapi yang lain-lain, yang muda-muda tu semua dia minta, yang tadi pun dia ada kotak dia, kan. Eh, kau letak aku, abang tak, ya, abang sini. Yang mula-mula tak payah. So yang ni, kali ni
PRN ni kena mundi pula sebab aku tukar alamat kan. So aku mengundi kat Balakong. Aku pun culture shock juga ni, mengundi kat sini. First time ni dah mengundi tu mengundi lagi. Cik 2-3 kali pula mengundi. Alright, okay dah, tutup cerita-cerita pilihan raya ni. Okay, lepas tu ni satu kira berita gembira lah. Okay, untuk panglima-panglima airport semua. Okay, panglima-panglima airport, di mana? Okay, dah ada satu lagi parking free ya, kawan-kawan. Okay, di Mitsui. Okay, tapi parking free ni dekat Mitsui Isnin sampai Jumaat saja. Okay, Isnin sampai Jumaat saja. Tapi korang, tapi itu pun korang kena ambil tiket. Korang tak boleh tap korang punya touch and go. Okay, tak boleh. Korang kena ambil tiket. Lepas tu korang pergi counter lah. Pergi counter tu, apa tu, pergi apa nama ni, tunjuk korang punya EVP dekat akak kat counter tu. So nanti dia bagi kau parking free lah. Alright, Isnin sampai Jumaat saja. Sabtu Ahad lah, dia kira aku tak ingat. 2 jam pertama RM2 dah silap aku. Nah, sama lah, lebih kurang kena charge tapi murah sikit RM2. 2 jam pertama RM2 kot. Lepas tu singgit-singgit ke, macam tu lah lebih kurang. Tapi yang pentingnya Isnin sampai Jumaat free, 10 pagi sampai 10 malam. Tapi tak boleh nak tidur lah dekat Mitsui, tak boleh nak tidur lah. Kini malam kalau korang mana lah nak membuta, terpaksa pergi ke landside lah kan, untuk free. Alright, dan lepas ni disebabkan Mitsui parking berbumbung, berebut lah lepas ni parking. Berebut lah bumbung. Aduh, ya dah berebut pula bumbung nanti. Tu pandailah kan. Tapi satu je aku nak minta, kalau boleh tandas terutamanya, tandas janganlah nak jadi kotor macam apa orang kata, macam dekat kat lensat. Tementang dah free nanti, aku risau nanti pergi ni esok nak bangang tengok agak tandas kotor pula. Wow, akbar. Jangan eh, minta eh. Aku tahu dekat Misu je lah kau tak boleh nak rokok dalam tandas tu sebab ada smoke detector kan, ada apa, pengesan asap tu kan. Tapi tak tahulah, aku ada je, aku kadang kat Enyon aku pergi ada je yang terlepas hisap rokok kadang kat dalam tu kan. Aku takut Mitsui. Ui, alamak, kau faham, tiba-tiba masuk longkang. Ui, kelisa ni tiba-tiba masuk longkang. Okey tak okey tu? Tak, dia tak laju. Apa hal weh? Okey tak okey? Okey tak okey? Ha. The next morning. Oh, tak ada apa-apa, tak ada ribut, tak ada apa, main handphone ni. Hai. Dia hujan ni. Alright. Okey, tu dia, Mitsui dah parking free. Kau ingat kena ambil tiket 10 pagi sampai 10 malam, Isnin sampai Jumaat saja. Sabtu Ahad bayar macam biasalah. Alright, lepas tu apa lagi, jangan kotor-kotor kan. Okay, lagi satu nak pesan untuk pengguna U Mobile. Okay, pengguna U Mobile yang nak bangau di Mitsui. Okay, handphone korang, bila korang nak pergi solat kan, ni untuk yang Muslim lah kan, untuk korang nak, bila korang nak pergi solat, handphone jangan buat masuk dekat surau. Dekat surau tu U Mobile tak ada line. U Mobile tak ada line. Okay, so kau nak pergi solat tu, kalau kat Mitsui tu, handphone tinggal dulu dalam kereta ke kan. Tak pun minta akak kat kaunter tu tolong jaga kejap ke. Tu pandailah masing-masing nak buat macam mana kan. Untuk pengguna U Mobile lah, yang lain-lain aku rasa tak ada masalah. Right, tak ada masalah. Yang U Mobile saja. Okay, so apa lagi? Apa lagi benda-benda nak dibebelkan? Tak ada apa lah, tak ada apa lah. So, tu je pengkongsiannya ataupun bebelannya untuk kali ni. Sekian saja daripada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.